Hai guys, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Mutiara Melto. Kali ini guys, aku dan Cinta Q, mana Cinta Q? Ya my hati Q. Yeay, dan kita berdua mau ke Pattaya guys. Jadi ini hari keempat aku di sini ya, di Bangkok. Jadi aku kan stay-nya di Bangkok. Terus Bailu itu pengen ajak aku jalan-jalan, katanya lihat-lihat Pattaya. Dan Pattaya itu how many far? How far me Bailu Pattaya? 150 kilo gitu guys. Jadi ya lumayan ya jauh. Nah ini dia petrol pom di Thailand guys, penampakannya. Tuh kita di Esso. Kita mau ngapain nih, Mbak? Oh, angin. Sekalian kita mau isi angin, guys. Di sini tuh petrol pump-nya enggak gede, ya, Mbak? Apa emang di sini yang kecil? Ada yang lebih gede lagi, ya? Cintaku isi sendiri. Oh gitu guys, isi sendiri di sini 34. Self service banget. Ada suaranya ya. Ada suaranya ya kalau udah selesai ya, Mayati. Keempat-empatnya? 34. No, maksudnya isi keempat-empatnya roda. Iya. Situ lihat ya. Iya, situ udah lihatin. 33. 34, stop. Bayi lu bisa nih jadi karyawan di Indo aja kita nggak pernah isi ini ya Mayati. Hemat karyawan guys. Tuh ada bunyinya. Mebailu ini bayarnya berapa? Gak bayar. Gak bayar. Oh jadi ini free guys. Wow mantap. Di Indonesia berapa? 4.000 ya per ban kalau nggak salah kalau mobil tuh. Dan di sini gratis. Oh udah penuh. Oke. Nah ini ada Grab ya guys di Thailand. Sangat mudah Grab. Tapi di sini banyak kan orang makainya Grab sama Food Panda guys namanya. Ini pom bensin dekat rumah. No, ini pom bensin dekat hotel. Kita lagi isi bensin guys. Ini pak, ini penting. Hah? Ini pak, ini isi. Mai Bailu udah bisa loh bahasa Thailand dikit loh. Nih aku liatin ya kayak apa. Nah ini guys, Mai Bailu ini namanya apa? Ada Pertamax Pertalite gitu nggak? Ini namanya Petot. Apaan? Petot. Petot, what is Petot? PTT. Oh PTT. Oh ini sambil dibersihkan ya cintaku. Iya yang tadi dia tanya Bailu bilang. Ini ya, additional apa? Charge kah? Ah kasih aja deh. Oh kayak sesuka kita kasihnya. Iyalah dia juga sayang. Oh iya. Karena ini mobilnya tuh kotor guys. Lumayan. Yeay. Jadi kurang lebih sama sih petrol pomnya, cuman dia beda nama ini aja. Ini bukan Petot, ini Esso.
Esso. Esso. Iya tuh namanya Esso, guys. Kalau kita Pertamina ya, Mbak Ilu. Di situ Pertamina. Dan McDonald's ada di sini. Guys, kita udah nyampe di Hotel Pattaya. Nah, ini nih owner the hotel. Kita lihat ya. Kenapa? Nah, ini Queen kah? Queen kah? Sutida. Queen Sutida. Sesana. Guys, nih lihat McDonald's tuh tutup, guys. Kalian bisa lihat kan karena corona, bangkrut ya, bukan tutup nih, tuh bangkrut di Pattaya. Kasian. Benar-benar sepi banget. Biasanya ini tuh enggak pernah mati nih, 24 jam rame. Macet. Sekarang ya gitu. Nih guys, di Pattaya tuh banyak banget tuh si Mel, cewek-cewek. Di pantai ini tuh ya kita bebas gitu kan, pilih mau yang mana gitu, guys. अरे बेहतर हो गया Jadi di Thailand ini benar-benar kabelnya ampun deh. Guys, kalian bisa lihat sepi banget. Di sini benar-benar parah, guys. Kondisinya karena COVID. Ini aku mau cerita sedikit ya. Tadi aku ngelihat Pattaya itu benar-benar kasihan banget, kondisinya itu very bad banget, jelek banget, karena mungkin karena sistem pemerintahannya ya bisa dibilang agak ya tega lah gitu, sampai banyak yang tutup. Bayangin McDonald aja tutup, guys, di sini.
yang semua orang tahu Pattaya ya kan. McDonald bangkrut gitu. Dulu sebelum COVID itu katanya mau jalan kaki aja tuh, emang parkiran tuh nggak ada ya kan, jalan kaki susah, bener-bener sesak banget katanya, sampai susah lah gitu guys jalan saking ramenya. Tapi sekarang bener-bener sepi. Wow. Jadi aku kesini cuma liatin view-viewnya aja ya guys, kondisinya. Oke. Okay? Yuk ikutin terus. Hai guys. My hatiku. Hai guys. Ye, gimana Pattaya sepi banget ya? Sepi banget sekarang itu karena lagi corona. Iya, tadi kan Sweetie ceritain McDonald aja bangkrut di sini. Bangkrut banget. Parah ya. McDonald bisa bangkrut. Baru beli untuk Bailu. Cowok yang baik ya, thank you my hatiku. My cinta kyu. Kalau gak ada corona katanya di sini penuh banget, nggak bisa. Penuh banget ya. Susah banget. Gitu. Tapi view-nya bagus banget nih. Actually enaknya, bagus ya, kalau siang-siang. Iya, kalau jam 6, jam 7 sore di sini aduh mantap banget. Ada apa? Water sport juga di sini? Semua ada kan? Lihat tuh, ada itu juga. Apa namanya? Speedboat, apa namanya? Ah, iya, speedboat and speed maybe bike, banana. Speed bike, speed bike. Parasailing. Parasailing juga ada. Iya. Yeah. Sekarang kan santuy ya orang tanah. Ya cintaku, jadi kita kesini lihat-lihat aja, guys. Kondisi itu kayak gini, COVID parah di sini. Guys, kalian bisa lihat itu Hilton Hotel. Tapi benar-benar sepi banget. Gimana ya? Bayangin Hilton Hotel di sini, tapi keadaannya sepi gitu kan. Aku yakin pasti Hilton ini juga lagi survive banget ya kan. Karena saking sepinya. Guys, jadi kita makan dulu. Makan juga 10.30. Lapar guys, kita cari makan India pastinya. Yay. Finally kita nemu guys, karena ini susah banget. Semuanya tutup. Kalian bisa lihat. Tuh, kalian jangan salfok di sini tuh. Kabel benar-benar semrawut. Ya. Yuk, kita makan. Simpel ya dapatannya. Simpel ini, butternya loh. लेकिन आठ बोला ना आपको हाँ तो चार बटर नान कर दीजिए चार सिर्फ नॉर्मल कर दीजिए अंडा करी दो कर दीजिए और जो है दाल तड़का है dan kita semua makanan bungkus guys. Kita mau makan di hotel.